Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih karena sudah memilih Toyondong Channel. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di subscribe dulu agar Anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia dan artis hiburan Indonesia. Toyondong Channel kongsikan berita terbaru gempa dipetik di artikel berkenaan. Seperti biasa, sebelum saya mulakan, jangan lupa di like dan share channel ini. Penudebaran itu yang dirasai peminat 8 bintang All Star Gegar Vaganza hari ini. Masakan tidak, malam ini konsert separuh akhir yang jadi penentu penyanyi mana bakal melangkah ke final GV10 yang bakal diadakan di pantas besar iaitu Axia City Arena Bukit Jalil. Paling berdebar ialah beberapa peserta yang bakal diangkut ke final nanti. Ada yang cakap masih format sama iaitu 6 peserta, tetapi ada juga kata 8, macam-macam kabar angin ada. Seram juga nak tahu siapa yang bakal terkandas di pantas separuh akhir. Ialah pasti sedih sebab tak dapat melangkah ke final. Antara nama yang dikatakan bakal tersingkir malam ini ialah Azarina dan Nikki Palikat. Diva malas nak buat ramalan sebab persaingan GV10 sangat sengit. Banyak keputusan yang mengejutkan. Apapun, Diva harap semua berjaya ke final dan tiada sebarang penyingkiran malam ini. Kalau tersingkir sekalipun, tidak mengapa sebab bertahan sampai ke separuh akhir pun sudah cukup hebat. Ramai kecam Azarina sebab dikatakan suka menjawab dengan juri. Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa like, komen dan share Toyondong Channel agar Anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya. Terima kasih.